صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bulan Ramadan adalah bulan yang dinanti-nanti oleh umat muslim di seluruh dunia. Meskipun harus puasa selama sebulan penuh, tapi saat Ramadan ada begitu banyak pahala yang menanti. Karena momen ini cuma terjadi setahun sekali, umat muslim pun menyambutnya dengan antusias. Di Indonesia aja banyak tradisi unik saat mereka menyambut Ramadan. Tunggu apa lagi? Simak video yang satu ini. 7 tradisi unik menyambut bulan Ramadan di Indonesia. Number 1. 1. Dukderan. Dukderan merupakan tradisi masyarakat Semarang sejak tahun 1881 untuk menentukan awal puasa di bulan Ramadan. Karena adanya perbedaan penentuan Ramadan di masa itu. Kini, tradisi dukderan sudah menjadi semacam pesta rakyat. Meskipun sudah jadi semacam pesta rakyat berupa tari zapin, arak-arakan, hingga tabuh beduk oleh wali kota Semarang. Tapi, proses ritual pengumuman awal puasa tetap jadi puncak dukderan. Sebelum acara tabuh beduk, biasanya ada karnaval yang diawali dengan pemberangkatan peserta dari balai kota yang berakhir di Masjid Kauman, Masjid Agung di dekat Pasar Johar. Selain bunyi beduk dan meriam itu, di pesta rakyat dukderan ada juga maskot dukderan yang dikenal dengan istilah warak gendok. Warak gendok adalah sebuah mainan jenis binatang rekaan yang bertubuh kambing dan berkepala naga dengan kulit seperti bersisik, dibuat dari kertas warna-warni yang terbuat dari kayu, juga dilengkapi dengan telur rebus sebagai lambang bahwa binatang itu sedang gendok. Bertelur dalam bahasa Indonesianya. Ketika diselenggarakan dukderan pertama kali, Semarang sedang krisis pangan dan telur merupakan makanan yang mewah. Number 2. 2. Balimau. Balimau adalah tradisi mandi menggunakan jeruk nipis yang berkembang di kalangan masyarakat Minangkabau dan biasanya dilakukan pada kawasan tertentu yang memiliki aliran sungai di tempat pemandian. Diwariskan secara turun-temurun, tradisi ini dipercaya telah berlangsung selama berabad-abad. Latar belakang dari balimau adalah membersihkan diri secara lahir dan batin sebelum memasuki bulan Ramadan. Sesuai dengan ajaran agama Islam, yaitu mensucikan diri sebelum menjalankan ibadah puasa. Secara lahir, mensucikan diri adalah mandi yang bersih. Zaman dahulu, tidak setiap orang bisa mandi dengan bersih karena nggak ada sabun. Banyak wilayah kekurangan air, sibuk bekerja, dan lain-lain. Saat itu, pengganti sabun di beberapa wilayah di Minangkabau adalah limau atau jeruk nipis karena bisa melarutkan minyak atau keringat di badan. Number 3. Meugang. Meugang adalah tradisi memasak daging dan menikmatinya bersama keluarga, kerabat, dan yatim piatu oleh masyarakat Aceh. Menyembelih kurban berupa kambing atau sapi di tradisi meugang atau mak meugang dilaksanakan 3 kali dalam setahun, yakni Ramadan, Idul Adha, dan Idul Fitri. Sapi dan kambing yang disembelih berjumlah ratusan. Selain kambing dan sapi, masyarakat Aceh juga menyembelih ayam dan bebek. Tradisi meugang di desa biasanya berlangsung 1 hari sebelum memasuki bulan Ramadan atau hari raya. Sedangkan di kota berlangsung 2 hari sebelum Ramadan atau hari raya. Biasanya masyarakat memasak daging di rumah, setelah itu dibawa ke masjid untuk dimakan bersama tetangga dan warga lain. Setiap perayaan meugang, seluruh keluarga atau rumah tangga memasak daging yang disantap seisi rumah. Pantang jika keluarga enggak memasak daging pada hari meugang. Apalagi meugang memiliki nilai religius karena dilakukan di hari-hari suci umat muslim.
Masyarakat Aceh percaya bahwa nafkah yang dicari selama 11 bulan wajib disyukuri dalam bentuk tradisi meugang. Number 4. 4. Malamang. Di Minangkabau, Sumatera Barat, Malamang merupakan tradisi untuk memeriahkan acara penting dalam kalender Islam. Lamang atau lemang biasanya dihidangkan dengan tapai sipului, yang juga terbuat dari beras ketan hitam atau beras ketan merah. Selain itu, jika musim durian tiba, lamang banyak dihidangkan bersama buah durian. Malamang gak mungkin dikerjakan oleh satu orang saja. Oleh karena itu, di dalam malamang dibutuhkan beberapa orang yang mampu bekerja sama. Diperlukan orang untuk mencari bambu sebagai tempat adonan dan mencari kayu bakar untuk memanggang lamang. Mempersiapkan bahan-bahan untuk membuat lamang seperti beras ketan, santan, dan daun pisang. Ada pula orang yang mempersiapkan adonan dan memasukkannya ke dalam bambu. Number 5. 5. Kirap dandangan. Kirap dandangan adalah tradisi berkumpulnya para santri di depan Masjid Al-Aqsa atau yang kini lebih populer disebut Masjid Menara Kudus. Setiap menjelang Ramadan untuk menunggu pengumuman dari Sunan Kudus tentang penentuan awal puasa. Setelah keputusan awal puasa itu disampaikan oleh Kanjeng Sunan Kudus, beduk di Masjid Menara Kudus ditabuh hingga mengeluarkan bunyi dang dang dang. Nah, dari suara beduk itulah istilah dangdangan lahir. Karena banyaknya orang yang berkumpul, tradisi dangdangan kemudian gak hanya sekedar mendengarkan informasi resmi dari Masjid Menara Kudus, tapi juga dimanfaatkan para pedagang untuk berjualan di lokasi itu. Makin lama, dangdangan gak hanya sehari menjelang puasa, tapi dimulai sekitar 2 minggu sebelum puasa dan berakhir pada malam hari menjelang sahur pertama. Number 6. 6. Mungguhan. Masyarakat Sunda di Jawa Barat pada umumnya menyambut kedatangan bulan puasa dengan tradisi mungguhan. Acara mungguhan terdiri dari kegiatan kumpul keluarga besar, sahabat, dan teman-teman untuk saling bermaafan sambil menikmati sajian makanan khas. Maksud dari tradisi ini adalah mempersiapkan diri menuju puasa sebulan sepenuh. Munggahan dilakukan oleh hampir semua golongan masyarakat Sunda dengan cara masing-masing. Salah satu bentuk acara makanan bersama yang di dalam istilah orang Sunda disebut botram. Dilakukan sambil bertamasya baik di pegunungan, sawah, atau tempat wisata lainnya. Number 7. 7. Megibuk. Setelah upacara adat selesai, beberapa kelompok orang duduk bersila untuk membentuk lingkaran. Di tengah lingkaran terhidang gundukan nasi beserta lauk pauk di atas nampan. Mereka makan sesuap demi sesuap dengan tertib. Acara makan diselingi obrolan ringan. Budaya makan ini berasal dari Karangasem, Bali yang disebut Megibung. Hingga saat ini, tradisi mengibung masih dilaksanakan di Karangasem dan menjadi kebanggaan masyarakat setempat, terutama kaum muslim saat bulan Ramadan. Satu porsi nasi gibungan, nasi dan lauk pauknya yang dinikmati oleh satu kelompok disebut satu sela. Pada zaman dahulu, satu sela harus dinikmati oleh 8 orang. Kini, satu sela bisa dinikmati kurang dari 8 orang, seperti 4 sampai 7 orang. Nah, itu tadi tradisi menyambut bulan Ramadan di Indonesia. Ini membuktikan bahwa di bulan Ramadan kita nggak hanya sekedar puasa sebulan penuh untuk menahan lapar, haus, dan nafsu, karena banyak tradisi unik yang bisa dilakukan. Mana tradisi unik yang menyambut bulan Ramadan yang baru kamu ketahui? Ketikkan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share juga channel ini ke semua media sosial kamu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.